Federasi Sepak Bola Vietnam terus mengebut proses naturalisasi pemain keturunan asal Eropa jelang lawan Timnas Indonesia. Vietnam merupakan lawan Timnas Indonesia di dua turnamen internasional terdekat. Pada Januari tahun 2024, Vietnam akan bertemu Indonesia pada gelaran Piala Asia di Qatar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sedang sibuk menambah kekuatan dengan pemain naturalisasi. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengajukan naturalisasi untuk tiga pemain yakni Nathan Chuaon, Jay Izes, dan Justin Hubner. Tak mau kalah dengan Indonesia, Vietnam juga mengebut proses naturalisasi. Salah satu pemain naturalisasi yang berpotensi memperkuat Vietnam saat lawan Indonesia adalah Philip Nguyen. Kiper kelahiran Slovakia itu tengah dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Vietnam. Sebelumnya, penjaga gawang berpostur 192 cm itu berstatus sebagai warga negara Republik Ceko. Penjaga gawang berusia 31 tahun itu memiliki keturunan Vietnam dari sang ayah yang berasal dari Haiphong. Media Vietnam, Soha, menyebut sang kiper akan menyelesaikan proses naturalisasi pada pekan depan. Pelatih Trossier senang bukan main dapat kabar gembira. Pemain senilai 700 ribu euro segera bermain untuk Timnas Vietnam. Menurut pengumuman resmi dari CAHN Club, kiper Philip Nguyen akan memiliki kewarganegaraan Vietnam minggu depan, tulis Soha lagi. Begitu mendapat kewarganegaraan Vietnam, kiper berusia 31 tahun itu pun memenuhi syarat untuk bermain di tim Vietnam, tulis Soha. VFF terus mengejar naturalisasi kiper Chong An Hanoi tersebut sebelum pendaftaran pemain ke Piala Asia 2023 ditutup pada tanggal 12 Desember mendatang. Dengan demikian, pelatih Trossier bisa sepenuhnya memasukkan nama Philip Nguyen ke dalam daftar pemain Piala Asia 2023. Batas waktu pengiriman daftar tersebut ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, adalah tanggal 12 Desember. Para ahli menilai Philip Nguyen akan menjadi tambahan berkualitas bagi tim Vietnam dalam waktu dekat. Penjaga gawang keturunan Vietnam Ceko ini memiliki pengalaman bertahun-tahun di kejuaraan nasional Republik Ceko. Dan juga pernah berkompetisi di turnamen level Eropa seperti Liga Eropa atau Liga Konferensi, tutup Soha. Philip Nguyen memiliki rekor 79 pertandingan clean sheet sejak berkarir pada 2013-2014. Pencapaian terbaiknya dicatatkan FC Slovan Liberec ketika mencatat 10 clean sheets di Fortuna Liga pada musim 2018-2019. Philip Nguyen bisa jadi senjata baru Vietnam saat lawan Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.